Biarlah kisah hidupku menjadi teladan buat rakan-rakan. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, ya. Sama-sama. Tetapi malangnya, aku sering ponteng sekolah. Semasa guru tiada, aku dan Nabli mengambil kesempatan melompat pagar. Kami sering berpelesaran di pekan. Pantang ada tempat, kami tuncentin. Paling best, tandas awam. Kasihmu ibu di dalam hati, ku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih. Satu malam, aku dan Nabli merancang membuat sesuatu yang lebih menyeronokkan. Iha, kami pergi ke satu tempat di persimpangan jalan raya. Sembilan bulan ku aku memusingkan isyarat ke arah pertentangan. Seronoknya bukan kepalang. Mesti nanti orang terkejut, lampu isyarat berjelaru. Sakit dan lelah. Keesokan petang, di persimpangan tersebut berlakunya kemalangan. Sebuah kereta, sebuah motosikal telah berlanggar akibat lampu isyarat yang beralih. Orang ramai menelpon ambulans. Penunggang dan pembonceng mengalami kecederaan teruk. Aku terkejut kerana mendapat panggilan polis. Ayahku cedera parah dan ibuku tidak sempat diselamatkan disebabkan lampu isyarat. Wajah ibu terbayang dalam fikiranku. Fikir sebelum membuat sesuatu. Kisah sedihku ini menjadi ganjaran buat rakan-rakan yang suka melakukan vandalisme. Menyesal tiada gunanya lagi.